Ya, halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Desa Lesai. Kali ini Desa akan cobain badang ya, yang baru aja di revamp skillnya menjadi roamer ya. Desa emang suka sih coba-coba hero, terutama fighter ya, dan punya CC yang banyak untuk dijadikan sebagai roamer. Dan badang ini termasuk CC-nya agak banyak ya, dimulai dari basic attack-nya ya. Ketika attack keempat, basic attack keempat, maka dia bisa kelima. Dia bisa ngedorong musuhnya ya, ke knockback, itu termasuk CC. Nah, seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau nabrak tembok ya. Dan kemudian skill satunya bisa disimpan jadi dua ya. Ya, itu mereka punya efek ya. Punya efek skill satunya dan ultinya itu item on hit tuh tetap kepake. Nah, contoh ini seperti ini. Talent ya, talentnya talent tank. Yang ketika nyerang biasa dia akan damage area ya sekitarnya sesuai dengan HP-nya. Nah, itu bisa keluar kalau kalian pakai skill satunya. Nih contoh nih. Nih, lihat nih. Ini cooldown-nya habis ya. Nah, langsung bisa dipakai. Nah, langsung menyalakan itu kan. Padahal bukan basic attack loh. Dia hitungannya pakai skill-nya, skill satunya si badang. Tapi emang sekarang efeknya seperti itu, coy. Jadi, kalau kalian pakai item-item kayak DHS ya, Demon Hunter Sword ataupun Corrosion Sight tuh ngefek, coy. Atau heptasi. Heptasi juga bisa, heptasi. Ya. Enggak harus ini, enggak harus diklik basic attack-nya. Cukup pakai skill 1 langsung nyala heptasisnya, langsung kepake. Oke, gitu ya. Dan di sini Desa kenapa pilih badang sebagai roamer adalah yang pertama, kita punya temen ya yang namanya Xbox ya. Itu cocok banget kalau misalkan musuhnya kena kekurung dari skill 2 kita ya. Jadi Xbox-nya bisa bakar-bakar ataupun langsung pakai ulti. Dan kemudian ada Sicilian, di mana Sicilian itu agak susah buat ngarahin skill-nya. Ketika musuhnya terjebak oleh skill 2 kita, maka gampang banget akan combo skill 2 skill satunya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tabrak. Nah, gini. Ayo. Ayo, kill. Iya, dapat, coy. Dapat. Kill pertama di tim kita ya, coy ya. Oke, langsung aja kita nge-turtle ya, bantuin si Yin dan si Xbox. Oke. Nah, kita tunggu tabrak. Iya. Mantap, coy. Mantap enggak, coy? Kombonya antara ulti kita dan ultinya si Xbox ya. Oke, kita langsung lari, coy. Dan di sini Desta ambil skill roamer yang conceal dan spellnya yang aduh enggak kena, coy. Aduh kena. Ya, dan spellnya sprint ya, coy ya. Jadi bisa untuk opening ya. Antara kalian bisa pilih flicker ya, bisa pilih juga sprint, tapi Desta jujur lebih suka sprint sih untuk nah, tiba-tiba datang kayak gini. Oke, ayo. Aduh, dikit lagi, coy. Mantap, ada. Oke, untung datang ya. Ayo. Iya, dapat double kill. Mantap sekali retailnya ya. Untung peka retailnya ya. Oke, kita di sini nyari level dulu ya. Gak usah ngekill. Kita cukup di sini aja nyari level ya. Sambil nunggu si Cecilian datang ya. Maneman, coy. Ya, sayang banget kalau nggak diambil ya, experience dan duitnya ya. Karena nggak ada Cecilian, tapi kita nggak clear wave, coy. Jadi Cecilian tetap dapat ya, selama dia jalannya lurus nggak belok kemana-mana tetap dapat nanti. Ya walaupun udah pada mati gitu ya. Dan kita tunggu di sini, ini ada Balmon. Dan di sini musuhnya Balmon dan si Hylos itu tipe tank ya. Jadi Balmonnya ambil spell mirip dengan talentnya mirip dengan kita, talentnya. Ya, oke, sini. Aduh, kelihatan kita, coy. Kelihatan ya. Dah, kita balik aja, balik. Oke, kita bantuin atas dulu ini. Ah, enggak kena. Aduh, sayang miss semuanya ya. Skill 2 dan ulti kita miss semua. Sicilian-nya jauh banget, coy. Sampai ke depan situ, coy. Tabrak. Iya. Ayo. Aduh, enggak bisa. Dah, balik aja, balik. Balik ya, sambil ngejagain Sicilian ya. Oke, ini. Oh, mati duluan, coy. Nah, sekarang konsil kita dah dapat. Kita coba pakai konsil. Iya, aduh kok mundur ya, coy ya? Kelihatan pak ya kita ya? Kok mundur? Ya, kita tunggu sini, ya. Bentar, wait.
Ayo, 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 pancing maju Irital. Iya, iya. Hajar, bok, langsung ulti. Dadadadadadadad. Mantap, Irital yang menyambut dengan baik. Ayo, Irital, dijagain ya. Nah, kita maju tadi itu bukan untuk ngekill ya, Cey ya. Kita serahkan killnya buat si Irital ya. Kita cuma tahan body aja karena kita tank ya. Marah tuh si carry-nya tuh, marah, Cey. Oke, kita ngeturtle dulu, Cey. Mumpung Balmon dan Sun-nya di bawah ya. Ada Selena di sini, kita harus hati-hati. Ya. Mana Selena-nya? Oh, itu tuh. Aduh. Tadi harusnya enggak usah nungguin ya, langsung hajar aja tadi. Ya. Oke, ini ada Balmon. Wih, kok balik, Cey? Kok balik? Oh, Balmon-nya ke sini. Iya, ya, langsung tabrak. Dar. Ah, enggak ada yang bantuin, Cey. Yin-nya lebih ngejaga yang tengah, enggak masalah sih ya. Walaupun kita ngebuang ulti kita ya. Tapi beneran enak loh, Cey. Badang sebagai roamer tuh enak ya. Walaupun kita pakai item tank, tapi tetap ya, walaupun enggak sakit-sakit banget sih, tapi tetap aja ganggu, coy. Ya, skill 2-nya bikin tembok tuh lebih efektif daripada skill 2-nya si Grok ya. Aduh, kenapa maju duluan Irital-nya? Harusnya nungguin kita, coy. Aduh, pakai acara loncat segala Irital-nya tadi ya. Harusnya nunggu dulu dia biar dia agak kedeker, kita kasih skill 2 baru Irital loncat. Oke. Tabrak, tabrak. Oh, mantap, mantap. Langsung habis, coy. Klonnya si Sun langsung habis. Ya. Oke, tabrak lagi. Ya, kita jaga jarak. Oh, bisa ngedes ya. Oke. Kita pulang dulu aja ya. Oke, Yin-nya mau turtle, kita ke turtle. Ke Lord. Nah, kita bantuin ya. Oke, dan sekarang kalau di revamp-nya skill 2-nya menghasilkan shield ya si badangnya ya. Oke, langsung kita ulti ya. Aduh. Mantap. Kok nggak dapet, coy? Aduh, Yin-nya gimana, coy? Aduh, kita lari dulu deh. Lari. Enaknya pakai sprint kayak gini ya. Oke, udah nggak gangguin lagi explore-nya. Oke. Kita pulang dulu, coy. Saya nggak dapet Lord kita ya. Oke, kita jagain dulu nih dari Lord ya. Biar teman-teman ke tengah berempat ya. Oke, kita jagain ini. Jangan sampai turret-nya hancur ya, coy ya. Sayang banget kalau turret-nya hancur nih, coy. Coy, bantuin, coy. Ini pada kemana? Udah pada mati, coy. Oke, kita bisa pakai ultinya ya. Oke, skill 2 jangan lupa dipakai buat shield-nya. Terus ultinya jangan lupa. Dah. Ya. Ya, untung enggak hancur ya, Cey ya. Oke, kita bantuin dulu pakai sprint, pakai conceal. Ya. Pas banget flicker-nya, Cey. Ah, sayang banget ya. Ah, yang penting matilah si Balmon-nya lah. Oke, ini ambil, Cey. Ambil, Cey. Aduh, Sun-nya ternyata sampai bawah. Oke, kita jemput Sun dari sini ya. Kita tungguin Sun di sini. Semisal dia ke arah sini, kita bisa ambus ya, coy ya. Tapi nggak ada, coy. Kemana? Oh, Cecilia ngapain di sana sendirian? Astaga. Aduh, sayang banget. Yo. Nggak kena. Oh, ngincer kita, coy. Woi, kenapa ngincer kita ya? Oke, kita tunggu dulu sampai Sun-nya maju. Nah, langsung hajar. Mana? Sun-nya mana? Sun-nya balik, coy. Dah, kamu menerima nasib aja, Helos, ya. Oke, ada carry. Kita jaga jarak. Tapi kita juga sekarat, coy. Dah, balik dulu aja deh. Balik dulu. Oke, musuhnya ngelord. Kita langsung datang. Oh, nggak jadi, coy. Oke, kita bantuin aja ngelord sini. Yuk. Aduh, kena lelenya Selena. Oh, itu carry. Benar. Yuk, ajar. Pas banget dapat 3 tuh. Waduh, meninggal kita. Mantap. Carry sama Sun-nya meninggal. Ya, kita open map. Siapa tahu ada yang sembunyi di semak-semak. Ya. Wih, rame banget, coy. Langsung 3, coy.
Dadah, full power ya. Langsung kita tabrakan coy, siapa tahu dapat 2. Oh, dapat balmon. Aduh, sayangnya balmonnya lepas ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk kita dorong mundur ya pakai skill satunya. Oke, tabrakan lagi buat healosnya ya. Aduh, ada carry coy. Susah, kita enggak akan lari, kita enggak bisa lari kita. Oke ya. Wah, sayang banget. Tapi dengan pengorbanan kita coy, 4 hero mati, 5 hero coy wipe out ya. Langsung kita end aja ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video desa selanjutnya. Bye-bye.